Halo kak, sebutkan salah satu anggota tubuh yang baunya busuk. Oh, belakangan. Mau boleh bacin belakangan. Iya bener, bener. Ada deh yang bacin dari uang lemu-lemu kan main apa bawa kan sih. Bukan ya. Sebutkan anggota tubuh yang baunya busuk. Turuk esok. Apa-apa? Turuk esok. Turuk esok. Iya kan udah di... Sebutkan anggota tubuh yang baunya busuk. Selong. Selong apa? Silit. Sebutkan anggota tubuh yang baunya busuk. Ser. Emang bau? Bau. Sebutkan anggota tubuh yang baunya busuk. Kelek. Emang bau? Bau. Sebutkan anggota tubuh yang baunya busuk. Kuping kopoken. Busuk kok kok. Emang bau? Ya bau dong. Siapa? Oh, kupingnya ini. Sebutkan anggota tubuh yang baunya busuk. Sumur. Emang bau? Bau, warung belen ya bau, warung pilek. Enggak bau. Ah, bau? Enggak. Warung pilek untuk apa sih belen? Sebutkan anggota tubuh yang baunya busuk. Mulut. Mulut bau ya? Mau dong. Sebutkan anggota tubuh yang baunya busuk. Rambut sih, rambut cukup kan. Enggak. Udah. Ya, udah. Ya lagi ya. Iya, iya. Halo, Kak. Selain para pelakor, apa saja yang ditakutin seorang istri? Oh, Bang Mekar. Bang Mekar. Bang Mekar. Tok, 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 tok. Mana ini meriang, mana? Bang Mekar. Bang Syariah, Bang Emok, Bang Mekar, Koperasi Batak, kurang bilang Bang Mekar. Selain para pelakor, apalagi yang ditakutkan seorang istri? Bang BRI. Apaan sih enggak, Totet? Selain para pelakor, apalagi yang ditakutkan seorang istri? Kalau lakinya sama orang lain. Ah, sama aja pelakor, Totet. Selain para pelakor, apa aja yang ditakutin seorang istri? Suami selingkuh. Apa bedanya selingkuh sama pelakor? Entah. Totet. Enggak. Selain para pelakor, apa saja yang ditakuti seorang istri? Judi. Hah? Judi. Judi? Yes. Emang kenapa judi? Judi haram. Tapi kan banyak suami yang main judi. Ya itu haram. Oh gitu. Berarti kalau yang boleh itu istri bodoh. Selain para pelakor, apa saja yang ditakuti seorang istri? Tanding batire telik orang urup istri nek. Apa-apa? Tanding batire. Ari konangan kan uga nyami. Apaan sih? Utang nih batu re. Minjem duit, iya. Nanti istrinya tahuan marah. Oh ya, gitu. Pinjem ke temennya. Bener beli. Bener. Selain para pelakor, apa saja yang ditakuti seorang istri? Selingkuh. Apaan sih? Ya, takut selingkuh. Apaan sih? Ih, nggak connect. Ini belum. Selain para pelakor, apa saja yang ditakuti seorang istri? Mabuk-mabukan. Emang? Mabuk-mabukan. Ini mabuk-mabukan. Emang iya? Iya. Tapi gila sumpah. Hah? Ini udah? Udah? Udah, iya. Bisa ngarep ya? Nah, sekarang kita memasuki babak sambung lagu. Totet-totet. Yuk. Burung nuri terbang jauh di awan. Mana mungkin dia kembali lagi. Oh, itu mau cerita di kong-kong. Ya. Setangkai bunga padi kau selipkan di rambutku. Engkau enggak mau, enggak bisa. Setangkai bunga padi kau selipkan di rambutku. Aku tak sanggup memandang tatapan bola matamu. Agi-agi.
Denek. Gul gulali dunia, manisnya merasuk ke dalam jiwa. Manisnya bula rawur lagi. Yes. Ada yang dicinta, giat bekerja, entah apa, entah siapa. Karena cinta, jiwa gairah, entah apa. Tetep. Yuk. Siapakah orang itu? Kau ternyata menggangguku. Enggak, totet. Sama lagi. Iya, iya. Ya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Hingga. Kau bangsa. Nangapa kian beda orang kaya biasa? Apa sih ku kelalen cintane sampean bukan benar? Marang. Duka kang yen randa ake dunyane ake pisan pekayane kula gelem diwayu. Mas, eh. Totet. Aduh, lalinya. Kang kebeneran, aduh kabaran. Gulane dikawin sampean. Iya benar. Totet. Cuma bisa. Ya. Beli bisa diilangkan. Masih tetap kangen. Ayo. Najan beli, najan wong tua beli. Setuju ning batin kan. Enggak. Aduh. Asik kan sih. Kasih sayang sirah jare mong kanggo kita. Kang kula ngerti sampean wis tuwe rabi, tapi kepriben kula ora bisa kloling. Ya. Beli perlu jaga bagian wis tuda sing penting eman. Mbune lagune ora ngertine. Ya wis ora paham artine. Wis siapa ya?